Mbak Kunti mati. Pasti lu ya John yang bunuh Mbak Kunti. Kok kamu nuduh aku sih Cong? Kan bisa aja Pak RT. Ya ampun John, kok malah saya sih? Ayo cepat. Di Star ini yang punya room. Iya sabar napa sih John. Ah kesel amat sih. Kalau yang bikin room gak pernah jadi impostor. Ya ampun guys, masih pagi ini sudah mati lampu aja. Ayo Emul, bareng aku. Aku yakin kamu krumet. Enggak ah, lu cuma tipu-tipu. Habis itu lu bunuh gue. Gue jalan sendiri. Ya ampun Mul, kita udah berapa lama serumah dan kamu masih belum percaya sama aku. Debat mulu kalian. Ayo buruan diperbaiki. Abang Pocong percaya Mbak Kunti. Ayo Mbak Kunti, kita jalan bareng. Di mana, John? Di ruang navigasi ada mayat si Roni. Gue bareng Mbak Kunti dari tadi. Siapa, guys? Siapa impostornya? Wah, kok tanda-tanda impostor nih si Mulkidi? Bicaranya sok-sok bingung gitu. Ih, apaan sih lo, John? Nuduh-nuduh. Kan si Jono nggak bilang kalau nuduh lu, Mul. Kok lu malah merasa ketuduh sih, Mul? Kenapa jadi gue, wey? Ya udahlah, gue vote Mulkidi. Saya juga vote Mulkidi. Lah, bukan gue, woi, impostornya. Karena gue dari tadi bareng Pocong, gue juga vote Mulkidi. Kalau gitu ya, aku juga vote Mulkidi. Rasain kamu, Mul. Disuruh ikut aku tadi nggak mau. Wah, ternyata ada pengkhianat di sini nih. Hah, suara HP siapa itu? Hah, Mbak Kunti mati. Pasti lu ya John yang bunuh Mbak Kunti. Kok kamu nuduh aku sih Cong? Kan bisa aja Pak RT. Ya ampun John, kok malah saya sih? Tidak baik berbohong itu John. Iya benar Pak RT. Pak RT kan RT di kampung ini. Mana berani dia ngebunuh? Warnanya aja putih, bersih kan? Kan bisa aja lu sendiri yang bunuh si Kunti. Lu kan sering dikerjain sama si Kunti, jadi lu balas dendam. Mana bisa gue? Kan gue udah bilang di awal, kalau gue itu crewmate. Oh iya, kan tadi lu repot mayat si Roni kan? Pasti lu yang ngebunuh kan? Kok kamu punya pemikiran kayak gitu sih, Cong? Kan aku cuma nemu mayatnya terus aku repot deh. Kan bisa aja, Chef Report. Nah iya, bisa jadi. Lu juga dari tadi paling heboh kan? Terus juga pakai warna pink lagi. Biar apa coba? Biar disangka imut dan bukan impostor gitu kan? Ya udahlah, begitu saya vote Jono. Lah, kok aku? Aku juga vote Jono.